kepada teman-teman Puja yang mau kesini, let's go gitu kak. Ini adalah pemandangan di Teluk Kamiang sekitar pukul 5 subuh dan kita bisa lihat airnya itu deket banget sama tendanya. Kemudian juga suasananya udah cukup terang. Yang bikin aku wow banget itu selama tidur di sini itu sama sekali nggak ada digigit nyamuk. Oke, senang sekali ini kami lagi makan di samping pinggir pantai guys. Pinggir. Udah, nggak ada tempat kami main. Rencananya bangun pagi ini kita mau naik ke atas yang ada pohon kelapa di sana. Nah, di sini juga bisa dilihat ada beberapa tenda. Jadi ada beberapa keluarga gitu yang juga nginap di Teluk Tamiang. Ini adalah gambaran dari atas. Benar-benar cakep banget. Dan ini persiapan kita waktu mau snorkeling. Sakit jiwa luar biasa. Keren. Untuk snorkeling ini sendiri benar-benar terjangkau banget. Jadi biayanya selengkap-lengkapnya alat itu 45.000 per orang. Kemudian kalau buat kapalnya ini juga udah tersedia jasanya. Jadi dari desa Teluk Tamiang itu snorkeling kemudian menyeberang ke Tanjung Kunyit, satu kapalnya 200.000, itu untuk beberapa orang. Kalau baliknya nanti itu dari kapal di desa Tanjung Kunyitnya sendiri itu 150.000. Ikan perlu kacamata? Pakai untungnya aja Jin. Mana kacamata ini? Pakai kacamata kah? Jadi kapalnya ini nanti berhenti di salah satu sisi teluk. Kemudian kita diberi kesempatan sepuas kita berapa lama itu mau berhenti di sini menikmati alamnya, boleh snorkeling atau berenang tanpa alat juga bisa, karena kalau di sini kedalamannya sekitar kalau kata penjaganya itu 150 cm. Alias sekitar 1,5 meter. Oke, jadi di sini benar-benar airnya jernih banget. Dan juga sebenarnya jujur walaupun harinya panas, air di sini tuh benar-benar sejuk. Setelah puas berenang, kita lanjut menuju ke Tanjung Kunyit. Di Tanjung Kunyit sudah kelihatan. Jadi itu adalah kapal-kapal penduduk dari Tanjung Kunyit sendiri. Nah, ini tadi yang aku bilang. Jadi kalau balik dari Tanjung Kunyit itu harus warga Tanjung Kunyit nanti yang nganterin. Benar-benar lautnya cakep banget. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya buat menonton video ini. Ini adalah video perdana aku. Dan kalau kalian nanya kemarin kita naik apa, kita kemarin naik jenis mobil Toyota Kijang Innova.